John, ya. Kenapa sih John bisa kamu seperti ini hari ini? Sebenarnya awalnya bagaimana sih? Jadi nih, gue naruh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Naruh vape aja agak gemeteran. Gimana John? Oke, okay, Mas Anang, thank you buat kesempatannya hari ini. Yes. Alhamdulillah kita bisa silaturahim hari ini. Thank you buat waktunya. Sama-sama John, sama John. Senang lihat Mas Anang happy sehat hari ini. Iya dong. Jadi dong, saya itu boleh cerita dikit ya, boleh kenapa dong, kenapa boleh. Kok nama saya itu John LBF gitu kan? Ya LBF itu. Jadi nama saya itu lahir Henry Kurnia Hadi. Saya itu dari Semarang, Mas. Henry Kurnia, Kurnia Hadi Sutikno. Sutikno. Nah, Henry Kurnia Jawa banget loh. Orang Semarang. Orang Semarang, orang asli, Semarang. Putra okay. Semarang asli. Okay. Saya sampai 2007 itu di Semarang berarti SMA. Sampai SMA? 85 saya lahir, kelahiran okay. 85 lahir sampai 2007 saya di Semarang terus hijrah ke Jakarta. 2007? 2007. Perkara apa? Naik motor dari Semarang bawa duit 100.000. Oke. Okay. Karena orang tua saya ya biasa aja nggak mampu gitu. Oke. Okay. Saya kalau di Jawa kiblatnya itu kalau lu mau sukses lu ke ibu kota. Oke, okay, betul. Orang daerah ya, orang selalu, daerah seperti selalu itu. Selalu parameternya adalah benchmarknya adalah ibu kota itu ya, tempat lu untuk mencapai kesuksesan. Betul. Nah, that's why 2007 saya memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Lulus SMA. Sempat kuliah tapi akhirnya enggak lanjut enggak, karena enggak ada biaya. Ya, semester 5. 2 apa 3? Semester 2. Oke, okay. Berarti oh, lama anakku dikit lah. Semester 5. Terima gua. Saya mendeokan diri karena iya, udah gak ada biaya lagi, Mas. Oke, okay, sama-sama. Terus jadi berangkat ke Jakarta 2007 udah pokoknya saya enggak pernah mikirin apapun nanti gimana. Betul. Saya cuman punya keyakinan satu, saya bukan orang yang malas gitu. Jadi saya pasti yakin saya bisa makan lah apapun saya bakal bisa kerjakan. Berarti kuncinya John awal dibawa adalah gua bukan orang malas. Saya bukan orang malas. Oke, okay, good. Any, apapun saya akan lakukan untuk saya bisa makan. Untuk itu, bisa makan. Itu awal. Itu pun berkat apa ya? Brainstorming dari ayah saya sih. Ayah saya orang biasa. Oke. Okay. Sekarang ada dua-duanya, ibu bapak. Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Iya. Di baru Semarang saya belikan rumah 2 miliar. Wow. Tapi selama okay. ini kan saya saksi hidupnya orang tua saya ngontrak sana, ngontrak sini, nggak pernah punya hak atas rumah sendiri. Harus ngontrak sana, ngontrak sini. Alhamdulillah berkat kesuksesan saya sekarang, saya udah beli rumah 2M dan saya renov 500 juta. Bagus lah kayak Hoka Hotel gitu. Kayak hotel buat ya, buat bapak dan ibu. Iya, hak milik. Keluarga selain kamu sendiri, adik, saya kakak? Saya 3 bersaudara. Oh, oke. Okay. Kakak saya perempuan, saya... Nomor 2? Ya, di tengah. Di tengah? Adik saya perempuan, semuanya mualaf. Orang tua masih Kristen. Oke. Okay. Semuanya mualaf. Tiga-tiganya mualaf. Mualaf yeah, nanti aku akan diskusi yeah, lagi. Pertanyaannya, kenapa pergi ke Jakarta? Ya tadi, goal saya adalah... Saya kepengen merubah nasib ya, karena... Merubah saya, nasib. Jadi anak laki satu-satunya itu jadi beban mental. Tulang punggung. Iya. Okay. Papa saya itu selalu ngajarin... Yeah. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Kalau perutmu lapar, keluar dari rumah, kerja apapun, iya, jangan nipu, jangan nyuri, jangan nyakitin orang, yang pasti bisa makan. Itu ajaran papa saya. Wow. Saya merinding ngomong ini, Mas. Okay. Okay. Pasti bisa makan. Jadi di brainstorming, di brainwash terus sama papa saya itu dari kecil, ya papa saya sales asuransi, apa aja okay, dia kerjain. Oke, okay, gitu. Berarti apapun bapak ibu itu swasta juga lah ya, ada yang dikerjain, atau dagang? Iya. Gak ada yang dagang? Gak ada? Enggak, dagang, oke. Oke, jadi bukan, kerja juga sama kerja, orang? Kerja, okay, kerja. Jadi sales? Sales, dari junior sales zaman dulu masuk itu kayak audisi Indonesian Idol. Huh? Itu ribuan orang pengen jadi sales. Nah, benefitnya kan banyak ya, di masa depannya tuh bagus gitu. Karena aja bisa kenal banyak orang. Iya. Terus, orang sales tuh hebatnya betul, kenal banyak orang. Betul. Jadi dari ribuan itu yang keseleksi cuma 4 orang, Mas, termasuk saya. Dari ribuan cuma yes, 4 orang. Yeah. Kamu full nomor yeah, kamu termasuk, John. Iya. Yeah. Okay. Jadi waktu itu di Cilandak, Saharjo, Sudirman, satu lagi Supomo. Yang membuat kamu tahu-tahu kamu bisa terpilih apa?
saya orang yang benar-benar ini mas, apa namanya, fokus dalam mengerjakan punya keinginan itu saya harus dapat. Oh. Harus, kalau saya udah ambisius. Iya, ambisius banget. Ambisius, oke. Okay. Jadi benar-benar saya pengen kerja di sini, saya harus bisa dapat kerja di sini, apalagi saya ngerantau juga, saya harus bisa masuk. Itu usaha. Sendirian di Jakarta ya? Sendirian. Ngekos? Iya. Enggak, sorry, bukan sendirian. Kakak saya udah duluan di Jakarta. Sorry, kakak sorry. Perempuan berarti kakak di sini? Kakak saya udah duluan ngontrak di kesehatan. Oke, okay, berarti ya, kamu ikut kakak ya? Iya, saya numpang di tempat kakak. Saya berangkat ke Jakarta itu, dulu kan zaman dulu enggak semasif ini online, mas. Betul. Jadi ngelamar itu setiap saya beli koran Kompas, nah di situ saya buat CV, saya datang, terus alhamdulillah seharian full wawancara, keterima, besoknya tes kesehatan di Paramita di daerah Senen. Ya. Saya cerita dikit nih. Jadi begitu kita udah keterima di situ, kalau tes kesehatan nggak lolos, ya fail. Terus tes kesehatan lolos, kita user interview sama kepala cabangnya nggak lolos pun kita fail. Jadi alhamdulillah saya melalui tahapan itu semua dan saya kerja di. Jadi ada pertanyaan yang kenapa kamu memilih dunia marketing? Oke. Dan jawaban saya waktu itu, saya orang yang tidak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan. Jadi kalau saya sudah punya keinginan, saya harus dapat itu. Dan saya bukan tipikal orang yang bisa dipaksa menyerah oleh keadaan gitu. Jadi saya yakin saya bukan marketing yang artinya gak bisa menyerah ya, gue gak bisa dikalahin. Ya pokoknya gue tawarin sini dia gak mau, gue akan tawarin yang lain, gue akan tawarin yang lain, gue akan tawarin yang lain sampai gue. Pokoknya orang itu harus mau. Yes. Sampai atau barang gue harus laku hari itu. Yes. Meskipun pada faktanya begitu gue first day gue jualan kan di pak suruh pameran. Iya. Gue ketemu orang gemeteran mas. Gak berani ngeliat mukanya karena saya gak ada mentor, gak ada basic. Jadi dan disitulah saya ngadu ke supervisor saya. Saya bilang, Pak, bagaimana sih Pak? Saya orang yang berani mau tanya. Mau gitu. Tanya? Mau belajar gitu. Saya tanya, Pak gimana sih Pak caranya kita biar pede ngobrol sama orang. Oke. Kamu masuk ke kamar mandi, mau ke kamar, kamu lihat ke cermin, kamu lihat wajah kamu sendiri, berani kan lihat. Masa lu lihat wajah lu sendiri gak berani? Okay. Disitulah kamu bicara sama cermin. Kamu ngobrol, halo Pak, halo Pak, halo. Lu lihat nanti ekspresi muka lu, udah enak belum? Kalau belum enak, lu improve lagi. Lu improve lagi sambil senyum. Suaramu harus make sure bahwa karena itu gak ada orang lain. Hanya diri lu aja dan cermin. Jadi make sure lu lihat cermin itu, kuping lu harus dengar suara lu. Jangan bicara pelan karena lawan bicara lu belum tentu bisa mendengar suara lu. Di situ saya practice match perfect benar-benar. Saya diarahkan oleh orang yang saya anggap dia lebih paham dari saya dan saya kerjakan apa arahan dia. Karena saya nggak ngerti waktu itu. Jadi saya minta ilmu dari supervisor saya dan dikasih tahu ilmunya adalah itu. Dari situ saya latihan saya lawan. Ya ujung-ujungnya urusan perut ya. Kalau perut kita lapar terus kita malu kita nggak makan kan. Berarti bisa dibilang orang yang kesakitan, orang yang kelaparan, orang yang dipepet hal sesuatu yang besar, biasanya ajaib. Ya, dan dia harus memilih sih mas. Sebetulnya itu nggak otomatis juga sih. Nggak otomatis. Mindset kita harus memilih untuk yang tepat tetap. Berarti tetap fokus. Iya, karena kita dikasih kondisi sulit, kita kebanyakan mostly people dia akan memilih untuk give up. Ya udahlah, pasrahlah gitu. Ya udahlah gitu ya. Iya, ya wis lah. Ya apa gue udah usaha. Mungkin wis jalannya Gusti Allah. Jalannya begitu. Biasa terus jadi kayak kalimat-kalimat defensifnya seperti itu yang keluar. Yep. Kalau saya memilih untuk jadi orang yang berbeda. Oke, keluarga gue gak mampu. Gue anak orang dari apa keluarga biasa-biasa, pendidikan gak tinggi. Yep. Tapi saya harus bisa kayak orang lain. Orang lain bisa, saya harus bisa. Wow. Itu sih value saya. Hebat. Itu banyak hal okay, tadi dari penyampaian John yang menarik, guys. Yeah. Dan saya buktikan gara-gara saya nggak bisa dipaksa untuk menyerah, 2009 saya jadi best marketingnya. Jual berapa mobil? 120-an. Dalam waktu bulan. Satu bulan. Satu bulan ngejual 100. Itu udah rutinitas saya, mas. Segitu. Awal setelah kamu punya keyakinan, kamu udah belajar dari cermin tadi, dari mentor kamu, kamu lakukan itu, abis itu selang berapa bulan? Atau senang berapa? Gak lama. Berarti kamu learningnya cepet? Iya, jadi begitu saya udah pede ketemu orang, ya saya jualan banyak di retail sama user, fleet user untuk company-company gitu. Jadi penjualan saya pertama itu ada salah satu klien di daerah Pondok Indah, karena kantor saya di Ciladak. Oke. Okay. Itu dia beli, waktu itu zaman itu waktu sekitar 3-4 unit ya. Untuk operasional perusahaan. Ya.
Dan ketika saya tanya, saya datangi ibu purchasingnya, bagian procurement, saya tanya, kenapa ibu beli pesannya sama saya? Iya. Biar lu gak nyampah lagi di kantor gua. Demi Allah saya merinding, mas. Kenapa dibilang kamu biar gak nyampah? Jadi saya orang yang konsisten, mas. Berarti kamu tiap hari ke toko orang itu? Tiap hari saya canvassing, saya sebar, saya lempar, muter, kemudian lagi, saya sebar, berapa hari sekali saya sebar. Jadi di kantornya dia itu hanya ada brosur saya, mas. Lebih banyak. Ini demi Allah saya gak bohong. Sayangnya saya gak nyimpen kontak orang yang mungkin, kan ya yang kepikiran juga gue di posisi hari, kalau ada gue bisa. Ya. Berarti dibilang bahwa kalau dibilang simpelnya, kamu di situ kan nyebelin orang tuh. Iya. Berarti kayak lu. Tapi nyebelin kan jadi orang kan jadi kasih atensi ke kita. Iya. Ini sales kok kayak gini banget ya. Ini semua browsing ini, berarti dia tuh. Berarti bener-bener nyebelin tuh bagus ya? Iya, bagus. Jadi narik perhatian deh. Jadi jangan dibilang orang yang menyebalkan itu tidak punya rencana. Iya. Kadang-kadang nyebelin, iya, punya rencana. Biarin, iya, aja gue bikin keselnya orang. Akhirnya pasti panggil gue. Jadi kan kita banyak hal ya untuk dapat atensi orang. Apalagi untuk dapat atensi, iya, orang. Iya. Yang pasti, tapi memang harus benar-benar ada value di situ ya. Gak cuma bikin sebelin orang maki-maki, ya kan? Gak kayak gitu konsepnya. Jadi saya untuk masuk supaya dapat perhatian orang ini bagaimana sih? Ya saya buang terus brosurnya. Kan ini sampah banget nih gue tiap hari. Tapi hari kelima, pasti ini brosur apa sih? Gitu kan. Nah akhirnya, ya good. Terus good. Satu hal juga, saya waktu itu ada menara Ericsson daerah Pondok Indah itu. Ya ada, tahu. Saya beli rokok, saya kasih ke satpam, saya minta izin untuk naik turun lift, dan saya bawa stok kartu nama. Oke, ya. Saya canvassing di dalam lift. Oke. Bapak Ibu, saya dari ini kartu nama saya, mohon berkenan simpan kartu nama saya, barangkali bapak punya mobil nanti butuh servis atau mau klaim asuransi, teman-teman saya di otomotif mau segala merek, bapak bisa konsultasi sama saya secara gratis. Jadi saya menawarkan bantuan. Bukan nawarin, bukan. Pak beli mobil, bukan itu yang saya kreasi lakukan. Itu kreasi dari kamu atau baca kreasi. Atau dari kreasi. Mentor kreasi. Kamu jadi, sendiri ya mengolah kan, itu kita di sales kan di target, mas. Jadi otak kita mau gak mau harus kita terus berpikir ide apa lagi, strategi apa lagi. Umur berapa kamu itu? Saya masuk 2007, berarti sekitar 22-23 tahun. 22-23 iya. Tahun? Iya, iya. Ya karena memang kita, jadi ilmu saya ilmu lapangan, mas, bergaul sama bapak-bapak di kampung, di pos kampling. Okay. John melihat sekolahan itu sebenarnya apa sih? Sekolahan itu apa sih, John? Buat saya sekolahan itu untuk apa ya, kita untuk belajar baca, tulis, karakter, iya kan, bersosialisasi. Oh, iya, okay, kan. Tapi dari okay. situ okay. yang lebih menurut saya loh ini, ya, mas, ini ya. Menurut saya, nah, ya, itu kan ini kan kisah suksesnya menurut kamu. Menurut saya setiap orang itu punya kesempatan untuk selalu memetik hal positif dari kejadian setiap hari di kehidupan dia. Tuh, ini penting. Ini hal yang sangat penting. Iya. Hal-hal yang buruk yang terjadi di kita, everything happen for a reason. Gak ada, Allah tuh ngasih kita nurunin sesuatu, gak ada alasannya. Gak mungkin gak ada alasannya. Jadi hari ini kalau kita sampai mungkin di dijahatin orang, bahkan sampai dipuji orang pun, atau kita ngalamin kesulitan apa, ban kita bocor di tengah jalan, everything happens for a reason. Buat saya itu everything happens. Jadi dan saya selalu menyimak setiap potongan-potongan kecil dalam kehidupan saya, kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan itu, saya itu, ya, kamu itu saya, nulis atau memang saya, reminder dong? Reminder. Saya tuh orang yang nggak bisa baca dokumen banyak, mas. Bisa baca, cuman saya tuh tipikalnya orang sekali ngomong sama saya akan ingat sampai mati, seumur hidup. Jadi okay, saya tuh ya gift talenta yang saya punya itu jadi saya ngelihat nonton video gitu saya hafal. Itu lebih jadi diomongin orang sekali tengen, kalau orang Jawa bilang tuh gampang ingat ya, tengen gitu. Kalau baca males. Males. Umur 22 tahun kamu udah bisa menjual sampai ratusan mobil. Keren. Ya. Yang jadi pertanyaan, umur lu nyenengin diri lu terus model apa, John? Jadi gini, mas, makanya tadi saya bilang ya, everything happens for a reason. Yes. Jadi gua itu bukannya gak pernah ngerasain punya duit banyak ya. Betul. Waktu saya di
Itu zaman-zamannya emasnya otomotif, Mas. Belum ada OJK, refund asuransi sales tuh masih gede, dan area gua di Jaksel. Ya. Gua sosial itu, media enggak gila-gilaan. Enggak ada. Ya, jadi memang cuma-cuma. Dan gua tuh banyak banget ketemu keren-keren di Pondok Indah gitu ya. Oke, Mas Hendri, kamu ke rumah itu saya diambil, kamu jual, saya trade-in baru. Ya, saya tuh orangnya konsisten, Mas. Kok iklan kecil aja saya SMS-in, Bapak Ibu kalau mau tukar tambah mobil hubungi nomor saya. Kan dulu kan enggak ada BBM, apa enggak ada WA, enggak ada SMS gak ada, kita pakainya. Kan. Nah, di situ saya konsisten aja, saya tuh orangnya. Kan biaya hidup lu gede itu dengan SMS. Kan dulu bayar pulsa mahal. Enggak lah, kan kita ada gaji di Oktober itu. Oh, kamu save buat saya gaji. Saya keluarkan spend. Gaji padahal saya. Padahal dari itu. Kantor enggak ada sedikit. Enggak ada lah, enggak ada. Uang yang kamu terima dari perusahaan itu bukan gaji. Gaji lu adalah jualan. Tuh, dengar dari gaji orang kamu yang sukses, dari jualan, guys. Dari jualan. Kalau kalau marketing sudah nanya di wawancara, gajinya berapa, Pak? Gini. Saya coret, Mas. Tapi kalau dia wawancara sama saya, kan saya masih wawancara siap, marketing. Siap, siap. Dia tanya, ini sistem insentifnya seperti apa, Pak? I'm happy itu ngobrol lebih lanjut sama orang ini. Oh, oke. Okay. Kalau dia udah mindset-nya gajinya gimana, gini. Ada gaji, Mas. Ya? Saya suruh pulang. Berarti lu bukan marketing. Kalau lu marketing, berarti dia mau enak ya? Iya, orientasi lu adalah bagaimana jualan yang banyak, bagaimana maintain customer yang banyak supaya retentionnya datang terus. Terus kamu dapat insentif gede dari situ. Marketing. Makanya kamu jadi hebat. Tahu kenapa sih orang ini hebat? Pasti ada sesuatu. Oh, yeah. Salah satu. Nah, kalau ditanyain kerja mendingan gini, Pak. Bapak jangan tanya gaji saya. Saya kerja, saya buktikan saya sukses dulu, baru hargai saya. Yes. Jadi ada hal yang sangat menarik, mudah-mudahan ini menjadi perhatian banyak pihak, ya, terutama ya mungkin buat para pengajar, sekolahan, mungkin bisa merubah atau menambahin atau apapun. Apa yang dilakukan John, ini works, betul-betul works dan dia berhasil seperti ini. Kamu sampai sekarang punya perusahaan berapa, John? 3. Apa saja, John? High Five itu perizinan itu apa? Di bidang perizinan untuk pendirian PT, CV, PMA. Jadi service. Ya, kita kerjasama lah sama notaris. Ya kan? Notaris, service. Terus sewa kantor virtual total 48 cabang Jabodetabek. Kantor virtual, I know that. Yes. Coworking, private office. Ngerti itu. Aku, ngerti. Branding usaha. Jadi kita one stop, Mas. Orang dari bikin PT kita bantu tuntas. Bantu langsung semuanya. Gue beresin lo. One stop. Sampai saya ngurusin pajak dan everything. Itu di saya pecah sekarang di perusahaan saya baru lagi namanya John Tax. Di situ full urusan tax semua. Urusan perpajakan. Oke. Nah, terus ada John Skin. John Skin itu jadi saya beli saham pabrik Unicare Beauty Cosmetics Indo. Kemudian, jadi ketika saya udah jadi pemilik salah satu pemilik. Tentang dulu, lu main di skincare? Arahnya itu tadinya, saya kan di TikTok kan followersnya banyak. Tadinya ditawarinnya untuk saya jualan bikin skin brand skincare sendiri. Awalnya berpikir, itu. Ya, cuma saya berpikir, kalau saya terus yang jualan, rugi dong. Dua-duanya yang kaya. Gue pasti laku. Followers gue lu lihat aja. Kalau komen ya. Jadi saya jualan apapun pasti laku. Tapi saya doang yang kaya. Sombong amat sih lu, John. John. Good. Itu pedenya keren. Ya, tapi engagement saya, value hidup saya bukan hanya itu. Saya nggak hidup selamanya, Mas. Good. One day saya pasti meninggal. Saya pernah disukseskan nama orang yang sekarang jadi partner saya. Dari sampah, dari karyawan, saya diangkat jadi owner. Saya harus bisa sukseskan orang lain juga. Makanya saya buka John Skin itu untuk kasih opportunity. Orang mau maklon skincare harus 50-100 juta. Enggak. 12 juta dari PT, sewa kantor, branding, daftar merek, BPOM, sampai paket produk sesuai mereknya dia, cuma 12 juta. Nah, dia bisa jadi, istilahnya itu apa ya? Retail. Iya, ini usaha. Cabang. Jadi bukan cabang. Jadi pengusahanya benar-benar. Nanti begitu dia udah ada pemesanan order, dia pesan lagi ke pabrik saya. Oh, berarti kamu ini ada orang nih Anang nih. John, gua mau bikin skincare. Ya udah, lu mereknya apa? Anang. Oke, Anang. Gua bikinin skincare-nya kayak gini kan. Ah, lu jualan ya, gitu. Iya. Dan secara legalnya saya urusin semua. Iya, legalnya kamu urusin. Yeah. Pokoknya ini jadi PT Anang. Skincare Anang. Ini barangnya lu jual ya. Ini kan barang dari gua semua. Si orang ini dikasih berapa persen? Lu berapa persen? 50-50. Kurang enggak gini. Jadi modalnya dia nanti dari produk itu. Betul. Sekian misalkan. Oh, jadi dia harus punya modal dong. Itu toh udah saya itu sak PT-nya sak modalnya. Udah sama produk 20 paket itu, iya.
Jadi nanti begitu dia ini untuk galangan-galangan UMKM yang pengen punya jadi pengusaha gitu. Ngerti? Artinya bahwa John itu di Johnnya itu punya perusahaan bikin skincare, bro. Yeah. Atau Maklon. Pabriknya? Lu punya pabrik skincare? Iya, yeah, di Lego. Mau mampir Mas Met. 7000 meter. Sugih. Jadi lu punya pabrik, sekarang bantu anak-anak siapapun yang punya knowledge dan punya kemauan untuk jualan skincare. Produknya nama dia, cuman barang dari gua. Sederhananya gini Mas, 12 juta itu sebetulnya dia bayar saya untuk nyeburin dia ke kolam renang Mas. Suruh berenang terpaksa. Ya. Jadi dia bayar saya 12 juta itu. Akhirnya dia berusaha. Iya. Kalau orang sudah di dalam dia akan berusaha. Ya pasti berenang. Bagaimana dia enggak tenggelam gitu. Ya. Kalaupun amit-amit nih dia udah berusaha dan dia tenggelam, PT-nya pun dia masih bisa berubah. Ya. Dari 10 orang pengalaman kamu bisa fail berapa orang, bisa berhasil berapa orang? Mas, saya baru bikin PT itu sekitar 2 bulan. Belum lama. Terus? Mas kan pebisnis juga. Ya. Kalau sudah 500 brand lebih, Mas. Udah bisa ngitung. Sekarang di bawah lu 500 ya. Brand. Jadi kan 500 brand. Berarti 500 brand kan sekarang punyanya dia sama kamu. Iya. Iya kan? Iya. Pinter juga, Jan. Ini orang kamu bantuin promosi enggak, Jan? Enggak. Ini promosi dewe. Enggak boleh. Kan saya harus pokoknya jaga. Dia harus ya. Usaha sendiri, ya. Tapi kamu kasih knowledge. Iya. Jadi kamu, saya sering kasih knowledge. Okay. Berarti kamu sering bikin pertemuan sama orang-orang ini? Lewat live aja sih. Jadi Zoom. Sejauh ya? Ini Zoom lewat ya? Live TikTok. Zoom ya. Itu works. Nanti Januari ini saya lagi urusin visa-visa yang periode pertama saya berangkatin ke Paris. Ada 6 pasang keluarga. Sombong amat kamu, Jon. Emang kamu pernah ke Paris, Jon? Jangan-jangan kamu gak pernah ke Paris. Ini baru pertama kali saya keluar negeri banget. Lantang. Tapi harusnya dia pro kan, duit gua udah banyak. Iya. Artinya yang bisa diambil guys, bahwa John ini mengerjakan suatu benar-benar dari A sampai Z dia tahu dan dia tanganin sendiri. Kita dari jualan sampai proses delivery, namanya DEC, delivery experience customer, ketemu ada 6 position around. Betul. Jadi ditetes gini, nggak ada lecet ya. Memastikan mobil siap pesta. Itu semua kamu turun kita sini. Kerjakan sendiri ratusan unit sebulan, bisa dicek Jelandak Henry Kurnia Adi, bisa dicek. Tapi kalau orang capek, sibuk, dibuat kerja, otak mikir, badan gerak, malah insya Allah sehat, saya nggak pernah sakit. Cuman tapi, yang sakit itu kan meriang. Males-malesan. Karyawan sekarang nih, saya juga ketemu. Iya Mas. Ini kerjanya apa loro-loroan? Mas, bangun tidur itu gampet sebelah dikit langsung WA ke HRD, izin gak masuk. Kan sekarang kayak gitu Mas. Iya. Saya kena COVID sebulan, bikin website Mas, Zoom meeting. Tetap kerja kan? Kerja. Masya Allah. Demi Allah Mas, saya kerja sampai sekarang ini 2 jam, apa tidur 2-3 jam doang sehari. Seriously, sampai detik ini. Ya sih 6 jam. Iya. Aku sih 6 waktu itu yang studio orang dino gak turun. Oleh lagu situ. Enggak, kata kuncinya adalah ya. Kita harus bayar harga Mas. No siap. Freelance, siap. Gak ada makan siang gratis. I agree, keren. John ini keren banget guys. Ampun, ini Indonesia punya 100 kayak gini, bahaya Indonesia. Bener loh, bener loh. Pak Jokowi bisa ngumpulin orang kayak gini 100. Ngeri John. Amin. Sumpah ngeri ya, makanya kamu. That's why alhamdulillah Allah kasih jalan saya jadi influencer di TikTok. Dari iseng-iseng video biasa-biasa aja sekarang udah 2,1 juta. Bisa nonton aku gak sombong. Maksudnya benar-benar apa ya? Ya mungkin saat ini dari 2,1 juta itu pasti banyak yang terinspirasi. Setuju. dari aktivitas. Amalmu yo akeh, Jon. Amin. Amalmu itu banyak. Amin. Oke. Okay. Tujuannya sih bukan. Terus kamu ngasih hadiah laptop, ngasih handphone. Pujuan ya kan? Enggak, real itu ya. Lu bisa, kan saulan tuku laptop mbak handphone biro? Yo, akhirnya Mas, karyawan. Pokoknya gini Mas, setiap orang yang kerja sama saya kasih handphone semua. Pulsa saya bayarin semua. Saya itu pernah jadi karyawan Mas, pernah susah Mas. Kita pernah ngerasain banget. Jadi kadang saya bukannya, ada pasti yang berseberangan pengusaha-pengusaha yang mungkin pasti. Gak suka dengan aktivitas dengan cara itu. Tapi gini loh, masalahnya saya ini bekas karyawan gitu. Jadi ngerti apa yang dibutuhkan kawan-kawan untuk barang. Tapi kan kamu harus ngelihat anak ini, kok dikaitin handphone yang ada cuman kayak dikait-kait gini-gini, gini-gini itu juga oleh duit, enggak. Yeah. Ilmu ikhlas Mas. Oh my God. Kamu hilasan aja.
Terus channel lah, wis. Ilmu ikhlas. Aku amalai. Banyak kita kalau Mas kalau lihat di YouTube apa di Google pas saya diwawancara sama Sobat Miss Queen itu sopir saya itu nyolong 29 juta. Kamu ikhlas. Hasil gaji ya udahlah mau gimana? Berapa menit? Dipikiri yang ngeluh. Iya. Iya kan? Dipikiri ngeluh ke bawah ngene mikir loro gak iso kerja rugine tambah akeh. Iya, orang kalau selalu berpikir bahwa everything happen for a reason hidupnya indah Mas, damai. Jadi setiap kata kunci di situ mindset kita mau enggak memilih untuk everything happens for a reason. Jadi kalaupun itu terjadi, kun fayakun terjadi, ya sudah terjadilah. Itu atas izin Allah. Mas tak ceritain sedikit. Iya, oke, John. Kenapa kok enak? Iya. Kok iya, keluar. Kan itu masa depan cerah, John. Kasus, Mas. Apa kasus yang paling berat yang main judi, Mas. Oh, ada si- kamu terlibat. Oke. Okay. Main judi. Jadi kita dapat duit banyak, duit jin dimakan setan. Wah, hedon tiap malam. Salah jalan, Mas. Saya minta okay, ini apa-apa. Jangan ditiru yang ini. Enggak apa-apa, itu jangan ditiru. Jadi enggak artinya bahwa John mengalami hal yang wajar. Oh, iya. Sebagai orang seumuran John waktu itu mungkin umur 20-an. Duwe akeh. Silau sama ya. Duwe akeh. Ya enggak akeh-akeh banget lah. Coba ya, 30. Zaman sakmono ya. John ya kalau ya. Saulan 1 juta ya. Apa ini? Enggak nyampe 30-50. Jadi kan jualan banyak Mas, jualan banyak. Saya nggak pernah ingat orang tua, nggak ngasih orang tua. Padahal orang tua gue juga butuh. Gue lebih banyak untuk jalan sama SPG ini, jalan sama ini. Jadi nakal lah, wis pokoknya. Gak bobo. Silo, nggak silo orang daerah. Gak apa-apa, ya. Itu hal lumrah. Tapi satu Mas, yes. Demi Allah, demi Rasulullah, satu yep. Butir sebutir pasir narkoba nggak pernah saya sentuh sampai okay. Detik ini karena gini saya sadar betul saya dikasih karunia saya pinter otaknya jadi saya nggak mau ngerusak kalau narkoba masuk ke badan saya jadi guys itu. Catat ini guys nakal semua wes kecuali narkoba boleh di sampai detik ini pacar akeh dulu sekarang satu Mas Isri ya, itu nanti sampai sana Ojo dijawab sih itu sama iya. Pacar aja. Iya, singkat cerita Mas, waktu itu saya pernah lapping lah. Kalau di lap itu lapping itu udah hal yang enggak bisa diampuni. Jadi klien bayar duit asuransi sekitar 5 jutaan okay. Tak gamein judi Mas. Saya blak-blakan apa adanya karena buat saya ini gue bisa jadi pelajaran okay. Hariannya teman-teman. Pasti kamu nah. Pasti ngalamin duit entah piye jalan. Iya. Terus siapa? Ngadepi ya, ya itu, menghadapi itu gimana? Pakai kartu kredit. Itu kan kita punya kartu kredit ya. Dapat kartu kredit dan lain-lain. Oh, dikasih fasilitas. Dan, terus saya buka semua bank saya punya, Mas. Semua bank saya punya. Kalau ada teman bank tanya aja Henry Kuniadi dulu. Kartu kredit saya segini, Mas. Dan ketika 2010 itu saya udah mentok banget, Mas. Kolektor datang ke kantor, hidup saya udah enggak happy, nyaman terus akhirnya ada audit yang mengharuskan saya harus resign. Alhamdulillah kepala cabang saya itu karena ngeliat kontribusi selama ini, bagus. Jadi saya enggak dipecat, dikasih paklaring. Senior sales, jadi surat apa keterangan kerja di Auto 2004 tahun sebagai senior sales marketing sangat kontribusi sangat luar biasa itu ibarat hand ke pas sama saya Pak Yudianto dia bilang hand gue cuma bisa bantu lu terakhir ini lu harus gue nggak pecat kamu kasih lu. Rapot ini bagus ya kan? Jadi nggak dikasih pecat secara tidak hormat karena okay. Memang selama ini kontribusi lu nyata gue ikut bagus. PWN pertemuan pelajar saya nah dari situ gue udah kayak ngerasa gue gak punya duit lagi, hidup gue udah hancur banget, okay. Kolektor udah ini, gue ngilang lah Mas. Ngilang itu masuk ke dunia burung itulah sekitar 2010-2011. Gak mau kerja di kantor. Pertanyaannya, kenapa burung? Waktu itu juga gak sengaja sih, karena depresi kita tiap hari main Facebook aja. Tuh kamu sudah main sosial media? Iya 2010-2011. Iya 2010 kan? Okay. Nah, udah ada. Udah rame kan? Udah rame. Iya jadi kita main Facebook. Karena memang dari kecil saya suka melihara binatang, burung gitu-gitu, ikan gitu-gitu kan. Nah nonton Facebook. Terus akhirnya cincin mama saya jual. Ini real loh Mas, cincin mama saya jual untuk beli kenari pertama. Untuk saya modal bersilaturahmi di tempat lomba burung itu. Itu apa itu? Oh ini videonya. Ini lagi nge-MC, ini mengutin bendera. Sejanjan melerai. Ini kamu, Jun. Oke. Kok ganteng saya? Lemu soalnya, diri kan kuru kan, Mas.
Lemu di sini guru. Iya, tapi kalau yang dulu emang enggak yakin. Yang sekarang enggak yakin. Jadi, lumayan lah sekarang. Jadi di burung itu Mas lumayan. Banyak yang saya pelajari lagi. Iya, makanya kenapa saya, burung? Saya melihat arti ketulusan. Jadi di burung itu kita enggak melihat, padahal di luar dia punya jabatan, punya perusahaan, tapi nganggo celana pendek, sendal jepit ngono toh. Kaos oblong, wis kita bersatu dalam satu hobi komunitas gitu. Jadi wis enggak mikir apa-apa. Orang mikir apa-apa. Jadi enggak ada status sosial di situ. Gak ada yang pamer-pameran di situ. Satu, kita ngumpul di gantangan namanya lomba burung itu. Ya udah kita seru-seruan bareng, kopi, radit. Kita ke tempat lomba burung enggak go duit ya, so untuk kopi, Mas. Kopi sing nganggo gelas gitu. Terus rokok ket njaluk njaluk kanca wis ngobrol karena kita bersatu dalam satu jabatan yaitu kicau mania. Di situ okay. Kamu ada di tempat burung itu berapa tahun? Setahun. Dari sekitar 2010-2011 lah. Okay. Sampai 2019 8 tahun. 8 tahun kamu main burung? Enggak mikirin kehidupan, udah ngalir mikir, aja. Ngalir aja. Opo jari ini? Ini sampai kok ngene. Lu ngene aku kan ngomong. Ini tuh jalan skincare enggak paham. Kayak kuwi lho Mas beruk ini. Oke, John. Terus 2018 sampai jadi kamu kayak begini perkara apa? 2019, 2019. Iya, perkara apa itu? Tak nolong ya. Iya. Eh aneh ini, John. 2019 terus perkara apa kamu terus tahu-tahu? Cek nak ngombe sih. Mikir gawe PT, gawe op. Apa yang membuat kamu begitu itu apa? Oke. Okay. Jadi ini foto 2019. Coba boleh Roy Suryo ngecek benar-benar 2019 ini. Pokoknya aku percaya lah Jeris. Saya bayar Mas. Tadi kalau Mas lihat lagi mengutin bendera itu, jadi kalau di lomba burung itu ada juri. Ya. Saya bukan juri. Betul. Jadi dia begitu burung lomba kek bendera kuning atau biru itu poin. Berarti kamu yang ngasih poin. Begitu diumbar-umbar gitu kan? Bukan saya ngasih. Saya bagian ngumpulin, ngelompokin bendera kuning mana ini supaya juri gampang ngitungnya. Oke. Okay. Terus abis itu sesi mau mulai ada ada kelas selanjutnya. Oke, okay, teman-teman, segera disiapin, disetting-setting dulu lovebird Anda gitu kan. Sebentar lagi LB Baby kelas A dimulai. Segera merapat ke gantangan. Jangan tetap kondusif, jaga ketenangan. Nah, ini kayak gini. Jadi okay, jaga suasana kondusif biar okay, kita nikmati kicauan burung yang ada di lapangan, nenangin teman-teman. Kan orang kalau lomba burung berarti kan tiket, kamu mengkoordinasi. Yes. Jadi orang kalau lomba burung Mas bawaannya kan pengen menang. Di samping pagar itu kan ada pagar itu. Kayak curi pantau sih. Udah Mas tenang. Nanti kalau Mas berisik malah enggak kepantau, jurinya enggak kedengeran. Itu tugas saya juga. Iya mangkane orang MC ngono toh. Terus mau ono ngerakit piala, jadi kan kita terakit trofi gitu. 60 sampai 100 ribu saya sehari dapat duit. Paling banyak tuh 100 ribu. Dari sales lumayan duitnya ini jadi begini. Banting setir. Bam. Kamu mau lakuin? Ya terpaksa Mas. Jadi aku dikejar-kejar kartu kredit kolektor nggak. Oh berarti waktu zaman ini utangmu akeh? Ya akeh. Wah aku kemarin nutup aja. Film Korea, John. Iya bener. Kayak film Korea gitu. Beneran ada bukti-bukti pelunasannya ada. Jadi pas saya diangkat jadi owner yang saya cerita tadi dapat duit miliaran tuh langsung saya teleponin bank semua. Lo nggak ini perkara gue jadi miliaran lah aku pinter lo. Perkara ini apa? Perkara apa yang membuat kamu seperti itu? Oke. Jadi hampir 8-9 tahun di dunia betul dari situ. Terus ngejalanin hidup ngalir aja gitu. Ada titik balik saya itu waktu mama saya sakit. Okay. Saya sayang banget sama mama saya Mas. Jadi doa ibu ya? Sayang banget, ibu saya itu benar-benar. Ya saya sayang sama papa saya, tapi mama itu benar-benar yang saya ngeliat banget perjuangan mama saya yang gedein segala macem gitu ya. Okay. Titik baliknya itu ketika mama saya sakit butuh uang buat berobat. Saya ngomong ke bos gantangan, saya ngomong bos. Pinjam duit 500 ribu buat bawa mama saya ke dokter. Jawabannya apa? Nanti kamu balikinnya gimana? 500 ribu pun saya gak bisa untuk bawa mama saya ke dokter. Terus? Dari situ saya merenung, saya benar-benar sedih banget. Terus ada event, saya ngomong sama mama saya, tak keroi, punggungi mama saya tak keroi, tak beli ke obat warung, semampu saya aja. Terus and then? Saya ngobrol, kebetulan saya kan panitia juga waktu itu. Saya ngobrol sama salah satu teman saya namanya Bambang, itu 2019 bulan Juli. Saya ngobrol sama Bambang, "Bang, gue udah capek nih hidup kayak gini nih. Kenalin dong cewek." Saya yang tahu diri saya ini mudah termotivasi
kalau saya punya orang yang benar-benar saya sayangi. Ya. Jadi saya mencari trigger-trigger yang bisa membuat saya itu kayak bersemangat lagi. Kenalin dong gue cewek gitu. Dan setelah event selesai, hari itu event hari Minggu, hari Seninnya pas beres-beresin administrasi, dikenalin nih sama Bambang namanya istri saya. Dia bilang gini, "Bang, ada nih rumahnya di Rimpang, Kunciran. Janda anak satu." Gitu kan. Okay. Tapi janda anak satu, sorry. Aku kalau nyebut ibu dan Iya. Tahu. And then kamu jadi, kenalan dong. Iya, jadi namanya Kiki nih gitu kan. Janda anak satu. Udah lama gak ketemu sih bang, coba aja yuk main gitu. Siang-siang tuh saya main. Si saya masih ngumpet di kan rumah petakan itu. Kontrakan petakan di daerah Rimpang Kunciran itu. Jadi si Bambang yang ngadep nih. "Assalamualaikum." Gak keluar, saya masih di samping gak kelihatan gitu. "Assalamualaikum" dua kali. Kayaknya udah nikah lagi deh kayaknya dah. Udah lama gue gak ketemu bang gitu kan. Saya bilang ke dia, "Bang sekali lagi panggil lah, lebih kenceng lagi." "Assalamualaikum." Betawi keluar, ini Betawi asli situ istri saya. "Hey bang, masih hidup lu." Bini gua, kan orang Betawi asli kan. Nah gua di samping ngedengerin, kasar bener gitu kan. Gua orang Jawa kan. Iya. Cuman ya udahlah, ada apa-apa. "Hey bener, waktu sebelum ketemu udah dikasih tahu nih, di spill nih. Cakep kayak nih Tatalia gitu kan." Iya. Ah begitu ketemu, "Masya Allah bener cantik bener. Asli ya, cantik, foto, cantik bener-bener pertama kali kan ada fotonya itu pertama kali, cantik kayak Osin gitu, ya kan? Waduh, dalam hati gue, wah harus dapetin ini perempuan nih gitu. Nah pas event itu gue dapet 1 juta mas. Oh dapat. Pas event itu saya dapet gede, gede, sejuta. Gede Irene Cup. Oke. Okay. Saya jadi agak pede lah deketin cewek kan. 1 juta ya. Malamnya saya ajakin karaoke, saya nyanyiin lagu John Legend. Dari duduknya berjarak sekitar 30 cm langsung nempel ke kepala saya di begini mas. Tangan gue langsung gue selipin gini, saya. Nah, jadi gue nyanyi, "What would I do without your smart mouth, drowning you kicking me out." Terus saya nyanyi gak enak tuh. karena mas kan juri ya, mungkin ya, kalau dia kelepek-kelepek mas tak nyanyi gini. Terus gue nyanyi, seneng. Ya, seneng gak? Tapi bar selesai karaoke senep, tagihannya puanjang tenang. Pitong atau sewu mas, 750 ribu. Aduh. Saya udah ketar-ketir ini, saya suka anak perempuan, perempuan ini udah welcome. Besok aku bagaimana? Aku nggak ya, kerja loh. Makanya. Terus ini akhirnya sejuta. Udah tak bayar toh. Besok pagi saya datang ke rumah dia pagi-pagi, dia punya anak toh. Saya beli di Geraha Raya situ. Uang saya sisa 200-300 ya. Buat beli. Datang. Akhirnya habis di hari kedua uang saya. Saya ngaku ke dia. Saya bilang, saya mau jujur ya, saya ini orang gak punya apa-apa. Saya belum kerja juga, tapi saya lagi lamar-lamar kerja lagi. Ini semenjak ketemu kamu, saya coba lamar-lamar kerja lagi. Satu hal, saya bukan orang males. Jadi, saya suka sama kamu, saya akan segera nikahin kamu. Saya kasih waktu saya untuk cari kerja. Dan jawaban, ya, dan jawaban istri saya waktu itu, "Yuk kita jalanin." Tapi saya gak mau yang... Gak jelas karena saya punya apa maksudnya saya janda gitu kan. Nah dari situ gak lama mas saya keterima kerja di perusahaan marketplace. Tapi yang parahnya dari uang saya habis itu dia yang modalin saya untuk saya modal kerja 1 juta 2 juta gitu. Terus 3 bulan pacaran uang dia ada 35 ribu habis. 35 juta? Sorry 35 juta habis. Cinta ambil kamu juga. Karena buat jadi aku tuh orang bantuin kamu lah. Iya, bukan cuma bantuin untuk kerja. Jadi orangnya aku tuh ndablek gitu mas, nggak tau malu. Wes raine elek, orang duit, tapi maunya ketemu tiap hari. Jadi saya jagain banget mas, dari pagi sampai malam pulang kerja saya nongkrong sampai malam di tempat dia. Lah kan dia mikirin kerjanya apa lagi? Iya, waktu awal saya nunggu panggilan kerja itu. Full day saya temenin. Nah begitu saya kerja, yuk tiap saat tak video callin kamu lah. Lah ayo mas, aku wedi nih jemput orang lain loh. Iya. Jadi tak jagain betul-betul sampai jam 10 malam pastiin. Nanti sampai rumah masih tak video call lagi. Tiduran apa call sleep lah, sleep call gitu-gitu. Tapi itu yang membuat semangat kamu. Iya, itu yang membuat saya semangat. Jadi saya waktu itu kerja di perusahaan marketplace di Sai Sudirman Center, gaji 6 juta mas. Jadi perusahaan itu bergerak di penyewaan kantor virtual di. Yang kantor virtual ya, itu. Iya, jadi dia punya marketplace. Mas Anang punya virtual office di sini, titip ke situ jual. Ini titip di sini. Nah, saya kerja di situ, Mas. 500 sampai 1 M saya nyumbang untuk OSPAS, boleh dicek.
Saya emang marketing gitu mas. Tapi dengan kayak gitu, bos saya orang India dulu mas. Bos saya orang India, okay. Saya jualan banyak, bahkan ada produk baru, jualan apartemen Kingland Avenue. 12 unit saya jual sebulan. Dari apa? Posting di Facebook, ada nomor telepon, saya disuruh follow up. Saya ajak ketemu, saya follow up Sabtu Minggu. Saya Sabtu full day, Senin sampai Minggu saya kerja. Senin sampai Minggu, 12 unit saya jual apartemen mangkrak 2,5 tahun yeah. Ke apartemen Kingland Avenue. Saya jual 12 unit sebulan. Jadi dari situ ya? Ya, jadi kan jalan-jalan gitu sama istri saya, ya kan saya udah mulai kerja. Singkat cerita, sebenarnya saya mualaf itu bukan karena mau menikah sama dia, mas. Dari kecil lingkungan saya di ya, Pondok Raden Patah. Waduh. Wes biasa hablun minanas. Ya, apa alhamdulillah. Ya, jadi dan saya memutuskan untuk mualaf itu di Oktober 2019, ya kan sama Kiai Haji Al-Bukhari ya. Di Gang Kancis itu. Nah, habis saya mualaf, mas, ada kejadian. Saya kan tiap hari datang ke kontrakannya istri saya. Dia kan janda anak satu, digerebek RT, mas. Ya iya, janda. Ini ibu kan single parent. Ini laki-laki tiap hari datang, gitu kan sampai malam. Habis itu dia melarang saya untuk datang tiap hari. Istri saya tuh saya bilang, kalau lu larang gua untuk tiap hari datang ke sini, kita putus. Pede, mas, saya, mas. PD pun iya. Elek sombong iya. Kita lebih baik putus karena saya akan menderita. Siap. Saya udah terbiasa ketemu siapa tiap hari. Terus gak ketemu atau gak pilihan bisa. Kedua bulan depan kita nikah. Gue pinter bener. Pasti milih. Saya nggak punya duit loh ngomong kayak gitu loh. Tapi selalu saya bilang. Jadi begitu saya bilang gitu. Saya mungkin tidak punya harta apa-apa, rumah pun belum ada saya. Tapi saya pastikan saya bukan orang malas dan saya jamin dan saya akan buat kamu jadi ratu di kehidupan saya. Itu yang saya ucapkan ke istri saya. Istri saya masih hidup boleh ditanya. Ya wis pasti percaya. Iya. Saya bukan orang malas. Itu garansi yang saya kasih ke kamu bahwa saya tidak akan pernah menelantarkan hidup kamu. Kamu pasti bisa makan sama saya. Akhirnya kita mantap di November itu nikah. Saya minjem ke perusahaan saya 10 juta, itu pakai nangis dulu, nunggu dulu 2 minggu, mas. Di pantry-nya saya Sudirman Center lantai 56, wow. Saya bilang ke Pak, saya mau nikah sama istri saya butuh 10 juta. 10 juta itu bukan buat untuk pesta pora, hanya untuk ke KUA. Ya. Terus kan namanya orang Betawi ya, kita bikin bungkusan-bungkusan ya, di rumah aja kayak gitu. Sama beli cincin kawin 2 jutaan lah, saya gitu. Dikasih sih mas, tapi nunggunya 2 minggu. Jadi potongan-potongan kayak gini kehidupan saya ini yang menjadikan saya hari ini. Karyawan gue hari pertama kerja, dia butuh duit 18 juta, saya kasih. Karena saya pernah ngalamin, saya mau minjem ke perusahaan saya, birokrasi. Kadang kita tuh bener-bener, orang ini bener-bener butuh, tapi kita cuek untuk bantu orang. Oke. Dia itu benar-benar butuh untuk ibunya lah, untuk apalah. Saya gak mau kayak gitu, karena saya pernah ngalamin hal yang sangat susah di hidup saya. Saya mau butuh benar-benar mau nikahin orang loh. Dipersulit betul-betul. Iya, tapi kan banyak orang yang gak bisa paham dengan itu. Iya, memang. Iya. Jadi orangnya ikhlas. Iya. Ya, kalaupun sampai nil, ada juga mas yang nil akhirnya, orang bayar. Ya wis, aku gak makin kere kok, makin kaya kok. Waktu kamu nikah langsung bareng udah langsung di rumah istri atau? Ya karena istri saya udah terlanjur ngontrak dulu di situ dong. Berarti kamu ikut ya? Jadi saya nebeng di situ. Oke, saya kerja, bagus jualan. Nerusin di yang Osvas itu. Iya. Ya kan memang kerja di Osvas itu kan. Iya. Marketplace. Dari situlah saya kenal Pak Sabar, kenal High Five. Karena High Five nitipin virtual office-nya di Osvas. Oh, High Five ini yang tadi yang ya, virtual office itu kan dia nitip tempat juga. Jadi situ saya kenal. Jadi antara karyawannya Ospas sama ownernya High Five, Pak Sabar ini. Akhirnya lah di situ kamu kenal sama ya, orang yang memang, ini. Iya, karena memang terbiasa kita tuh jaga hubungan sama orang gitu kan. Nah, singkat cerita, bulan Maret COVID datang. Istri saya hamil sekitar 4 bulanan lah, 3-4 bulanan. Oke. Okay. COVID datang di negara kita. Dikumpulin semua karyawan. Oke. Okay. Ada yang work from home, tapi marketing full, tapi masuk full pun gajinya cuma 70%. Yes, pasti. Di situ saya langsung cekut-cekut. Ya apa ya? Iki bojoku lagi hamil. Saya tuh kasih yang terbaik, karena setiap bulan tak USG-in mas. Saking senengnya. Terus aku berkaca masa lalu, aku main burung, suka mata-matain jangkrik. Jadi percaya, takut ya? Iya, takut ya. Setiap ya, bulan tak sense, bawa ke klinik Pinang Sari, dokternya sampai bilang, Pak USG itu gak perlu tiap bulan. Iya, betul. Gak apa-apa dok. Saya akan lakukan yang terbaik. Susu saya cari yang paling mahal untuk susu ibu hamil dan lain-lain gitu kan. Kebutuhanku udah tertata gitu loh. Terus gaji diturunin 70%. Wih. Cuman 70% kita terima COVID. Apa yang kamu lakuin terus? Ya
ya mau gak mau nerima kan, cuman ya. Ada satu yang akhirnya saya vokal banget, gaji saya dipotong sehari. Loh aku ki kerja Senin sampai Minggu kok. Gara-gara aku telat absen nempelin jariku, gajiku mau potong 200.000. 200.000 itu sangat berharga untuk saya hari ini. Saya kurang apa Pak di perusahaan ini? 500 juta lebih saya kasih profit Pak untuk perusahaan ini. Saya nggak pernah nyolong satupun Pak. Karena saya udah menata kehidupan saya sekarang. Tapi Bapak potong hak saya gara-gara saya telat. Apa nggak ada kebijakan dan lain-lain ini? Yes. Ini yang saya alami loh bos saya loh. Gak apa-apa, ini pengalaman. Itu kan wajar. Saya orangnya vokal, suka ngasih ide dan lain-lain. Selalu, shh, kamu jalanin aja ini, ide saya. Begitu saya ngomong gitu, dia tersinggung. Besoknya gue diundang, dikasih pilihan. Henry, kamu gak boleh jualan lagi virtual office. Tadinya kan produknya tuh ada virtual office, ada pendirian PT juga, sama produk apartemen. Kamu gak boleh jualan virtual office, kamu gak boleh jualan PT, kamu hanya boleh jualan apartemen. Dalam hati saya, apartemen ini minimal harus 30% masuk baru insentif gue cair. Ini gue butuh duit untuk proses kelahiran bisnis saya bilang gitu kan. Ini Bapak secara langsung menyuruh saya resign. Yes, berat soalnya. Saya bilang gitu. Sangat rumit, kompleks. Akhirnya saya dikeluar dari perusahaan itu. Dua orang yang saya telepon hari itu, istri saya nangis-nangis, "Ma, sorry ya, Ma, aku udah gagal nih, aku baru kerja malah dipecat." Itu yang ditakutin semua orang di masa itu, Mas. Ya. COVID soalnya. Wait and see, enggak ada, gak ada duit. Ya. Gak ada orang tahu. Ya. Dipecat, saya cuma dapat pesangon sekitar lupa saya. Saya telepon istri saya nangis. Nah, jawaban istri saya ini yang membuat saya bangkit. "Ya udah, Pak, cari kerja lagi yang lain." Istrimu baik ya? Soalnya anaknya sekarang, "Kamu sih kerja gak bener, itu semangat ya apa? Kenapa pusing?" Saya nangis tuh udah ketakutan, Mas. Lah emang kan? Tapi dia jawabnya sama begini. Istriku, tapi istriku tadi, "Ya udah, Pak, nanti cari kerjaan yang lain." Itu semangat yang luar biasa buat saya. Itu semangat yang luar biasa. Ini buat yang di rumah, berarti ada yang luar biasa dari pengalamannya John. Bahwa istri mensupport full. Yeah. Gak malah dibikin pusing. Yeah. Orang kedua yang saya telepon Pak Sabar, ownernya FF. Waktu kamu telepon dia? Iya. Yeah. Karena kan kita udah kenal ya. Saya bilang, "Pak Sabar, saya dipecat dari Osfas." Kaget ya. "Pak, Bapak jualan bagus. Yeah. Kerja bagus. Dipecat. Ini lagi COVID loh Pak." "Iya Pak, keceritanya begini-begini saya ceritain. Saya boleh gak kerja sama Bapak?" Jawaban Pak Sabar waktu itu, "Oke Pak, saya coba ngobrol sama BOD lain ya." Dia bilang gitu. Jadi gak ada kerjaan tuh, saya masuk lagi ke dunia burung. Saya ke pasar burung, saya beli pleci, saya rawat, saya urusin sampai gacor, saya lombain, beli 20 ribu, 50 ribu, saya jual 1 juta, 2 juta lewat OLS. Uangnya itu saya kasih istri saya. Saya sambil lamar-lamar kerja. Sempat balik ke burung lagi. Yes, Maret 2020 masih ada di Facebook saya postingan-postingan saya jual pleci, jual apapun. Karena saya yakin saya tetap harus bergerak di masa ini untuk saya kasih makan istri saya. Karena saya udah gak punya penghasilan. Hebat banget sih. Nanti saya bilang di awal, saya gak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan. Mau kayak gimana pun Anda paksa saya untuk menyerah, gak bakalan mau menyerah saya. Itu mentalitas saya, Mas. Jadi berkat support dari istri saya itu menguatkan saya juga. Akhirnya saya panas-panasan lagi, turun lagi, bekas kerja di kantoran di saya Sudirman, saya ke pasar burung lagi, beli burung 2020. Lagi. 2020 bulan Maret. Tapi saya nggak cuman itu doang, nggak mau. Saya lamar-lamar kerja di lewat Jobstreet dan lain-lain. Saya nyebarin. Tidak ada satupun yang manggil saya. Berarti Pak Sabar yang percaya akhirnya. Akhirnya Juni, tanggal 15 Juni 2020, handphone saya berdering, Pak Sabar telepon saya. "Pak Henry, bisa ke Kelapa Gading, rumah saya di Tangerang. Kontrakan saya di Tangerang. Ke High Five?" "Oke, saya datang sama istri saya. Saya ajak istri saya lagi hamil sekitar 8 bulan. Anak saya kan mau lahiran di Juli, akhirnya Juli kan. Saya datang ke sana sama istri saya dari Tangerang. Sampai di sana baru tahu, karena saya belum pernah ke kantornya Pak Sabar, lewat telepon-telepon aja. Baru tahu kalau High Five ini karyawannya cuma ada 3 orang. Tapi di situ saya melihat, mostly people akan melihat masa depan suram untuk wawancara di perusahaan seperti ini. Tapi point of view saya berbeda. Wow. Point of view saya berbeda. Apa saya melihat ini karyawan 3, bidangnya ini, ini kesempatan terakhir hidup saya, dan saya harus kerja bagus di sini, saya harus gedein ini perusahaan. Minimal kalau ekspektasi saya sederhana waktu itu, minimal jenjang karir saya bagus, entah jadi manajer kayak, entah jadi kepala cabang kayak. Itu aja cita-cita. Nggak mau, ya, itu aja cita-cita saya. Belajar dari sini guys, banyak guys. Ya, jadi orang-orang kebanyakan kalau lamar wawancara ke perusahaan startup, dia mundur. "Pak, ntar gue gak punya masa depan di sini." Itu keputusan yang salah.
Karena kalau kamu masuk ke perusahaan kecil, lu wangi, lu bagus, lu akan kelihatan. Tapi kalau lu hari ini masuk ke kalau lu hari ini masuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah besar, sebagus apapun lu kerja, gak akan kelihatan. Artinya mendingan jadi naga kecil daripada jadi buntutnya naga besar. Yes. Itu ilmu. Itu yang saya lakukan. Dan begitu saya keterima di gaji 4 juta, Mas. Dia bilang, Pak Sabar, saya cuma bisa gaji Bapak 4 juta. Ini kondisi lagi COVID, Pak. Ya. Saya bilang, Pak, yang penting saya kerja bulan depan istri saya mau lahiran. Ya. Bilang. Setiap hari saya bilang ke istri saya bilang, Ma, kerja di sini aku 4 juta. Jauh loh, Pak. Tangkarang Kota ke Kelapa Gading. Ya. Daripada gak kerja. Saya berangkat. Berarti setiap tadi ya, setiap ada sesuatu pasti ada sesuatu. Ya, yeah, everything has happened for a reason. Saya besoknya saya kerja, saya ditempatkan untuk bangun cabang Wisma Iwi, Kebon Jeruk. High Five lagi baru buka di situ, sewa office space kecil di situ. Saya suruh ngerintis di situ. Setiap hari dari Tangerang ke Kelapa Gading ke Kebon Jeruk saya naik motor, ya kan. Nah, di situ begitu saya masuk, saya langsung paparkan strategi saya. Dan disitulah kenapa High Five sebesar ini. Oke, saya bisa dibilang saya kerja keras. Tapi Pak Sabar ini tipikal orang yang suka dengar masukan dan tidak lama memberi keputusan. Ini buat para pemilik perusahaan, termasuk diri saya, bahwa mau mendengar dan cepat memberikan keputusan buat pegawai. Yeah. Jadi High Five di hari ini, karena begitu saya first day saya masuk, saya udah langsung kasih ide-ide strategi. Pak, kita bikin ini. Terus Pak, kita bikin monitoring. Saya meskipun buatnya secara sederhana dari Google Spreadsheet, saya buat monitoring. Pak, jadi dari orang PT, bikin PT, apapun produk kita, orang suka dengan kepastian. Bagaimana prosesnya itu pasti, saya buat monitoring dari PT ini, aktanya kapan terbit, SK-nya kapan terbit, NIB-nya kapan terbit, sampai penyerahan dokumen, kita buat monitoring. Saya usulkan, saya kasih, buat formnya. Orang jadi tahu. Begitu lihat, oke. Okay. Saat ini kita jualan baru puluhan, Pak. How if ribuan, how if jutaan nantinya. Hari itu saya bicara seperti apa, Pak Sabar. Terus, Pak, kita buat metode pemasarannya itu benar-benar saya orang marketing, Pak. Saya akan lakukan apapun. Saya broadcast 500 sampai 500 kontak di LinkedIn. Jadi kalau di LinkedIn ini kan kita setiap hari loh, Mas. Setiap hari loh, Mas. Jadi saya profiling, Mas. Saya profiling. Kalau dulu saya harus buka kartu nama. Kalau sekarang, anak sekarang itu sebetulnya gak ada pilihan untuk gak sukses. Karena dia udah dikasih fasilitas di media sosial dan lain-lain. Yes, agree. Jadi saya hari pertama saya kerja, saya marketing, saya produk high-five, saya buat template kata-kata yang bagus, pendirian PT, bla bla bla, gini murah, gini kan, layanan 24 jam termurah di Indonesia gitu. Saya broadcast dulu, perusahaan saya gak punya duit untuk iklan. Jadi saya lakukan dengan broadcast 500, saya profiling dulu pengusaha atau apa, kan keluar semua tuh. Nah, begitu kita mau klik, kan akan muncul kotak untuk ngisi pesan. Nah, disitulah saya. Ilmu ini orangnya nih. Gua aja banyak ini, yang banyak gua ambil ilmunya. Banyak reminder gua yang muncul keluar semua, gara-gara John ngomong. Yeah. Works yang dikerjakan John. Yeah. Works banget. Saya belajar semuanya, Mas, di YouTube. Kenapa terus pakai cincin banyak kayak? Nanti ditanya ini nih. Memang gaya begini. Iya, ini 1,5 m tangan kanan. Aduh, gak usah sombong. Jadi kan dari aktivitas saya masif itu perusahaan berkembang. Berkembang lah, pokoknya sih. Saya ketemu Mas Tukul, duduk di sana saya samperin. Mas Tukul, saya penggemar berat Mas Tukul. Jadi waktu itu saya belum jadi owner tuh, saya bilang, Mas, saya punya usaha ini, padahal bukan perusahaan saya. Jadi saya bilang usaha saya, dibilang ini, Mas, ini mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha. Jadi anak-anak muda kita tuh pinter-pinter, cuman kadang mau melangkah legalitas usaha aja udah mahal. Sampai ini harganya di sini beda-beda. Saya mau bikin single price, saya bilang gitu. PT 4 juta seluruh Indonesia harga sama. Sampai buka rekening. Jadi saya membantu mereka punya keberanian untuk memulai usaha dulu. Karena anak-anak muda kita pinter-pinter. Ya. Udah 50.000 saya buat, Mas, di PT di Indonesia. 2 tahun saya masuk di IFF. Seluruh Indonesia. Ya, Mas Tukul, saya bilang, saya nggak punya budget besar untuk usaha saya. Saya ngomongin usaha saya, padahal bukan gua ownernya. Saya telepon, sambil telepon ke bos saya, ke Pak Sabar, saya bilang, budget paling 5 juta sebulan, Pak. Sekelas Mas Tukul, tak omong ke apaan nih, Mas, 60 juta. Tolongin aku ya? Ya, brand ambassador, tolongin aku. Tolongin. Sabtunya dia datang, hari ketemu hari Kamis, Sabtunya dia datang syuting full day di tempatku. Nah, dari situ Mas Tukul muncul di media sosial. Ini apa ini, Mas Tukul bikin perusahaan perizinan? Dikira punya Mas Tukul, viral seluruh Indonesia di grup notaris. Wow. Terus artis-artis pada datang bikin PT.
gara-gara lihat sosoknya Mas Tukul. Dari situ Reski Aditya jadi BA kita, terus Vicky Prasetyo, mungkin Mas Anang next BA kalau mau. Enggak, enggak ajak, enggak tak ajak sih ini. Oke, hebat kamu. Ilmunya kamu hebat. Jadi sekali. Jadi kenapa BA-nya HFF itu banyak? Karena temennya Mas Tukul belum tentu berteman sama Reski Aditya. Temannya Reski Aditya belum tentu berteman sama Vicky Prasetyo. Pengikutnya Mas Tukul belum tentu nge-follow Reski Aditya. Jadi saya banyakin ini supaya circle-nya itu makin masuk, makin luas, makin luas. Kamu bikin circle itu kemanfaatin. Ya, temannya beda-beda. Nah dari situ setahun 2021 saya habis Mas Tukul join, 2 bulan saya diangkat jadi owner. Yang tadi saya bilang itu Mas, biasa ngerasain cuma paling puluhan juta, 30 deh. Pas saya diangkat, jadi cerita owner. Kenapa saya jadi owner itu, 4 dikasih orang saham. Iya, jadi 5 orang katanya owner HFF, 4 orang mengundurkan diri. Okay. Karena dia udah punya bisnis lain, okay. Otomatis kosong dong, kosong. Saya masuk. Kamu masuk. Makanya saya selalu bilang usaha, jangan ngatur Tuhan. Karena Tuhan udah punya rencana yang indah untuk. Oh itu maksudnya iya. Yang jadi kamu bilang. Saya tuh gak jangan pernah. Jangan ngatur Tuhan. Gak pernah pusing untuk besok mau bagaimana, urusan ini bagaimana. Iya, itu kan kekuasaan Tuhan. Yes, tugas kita hari ini usaha Mas. Besok belum tentu masih hidup kok Mas. Ngapain kita pusingin besok? Simple itu kan. Iya. Iya. Dan saya percaya kalau kita enggak jahat sama orang, kita terus ikhtiar, tawakal, Allah kasih jalan. Dan kebanyakan orang gagal itu karena apa? Merendahkan pencipta. Ini saya real nih hidup saya, ini value saya Mas. Dia berdoa, dia ibadah, dia ke gereja, dia ke masjid dan lain-lain. Tapi ketika dia mengerjakan sesuatu, ini pikirannya ragu-ragu Mas. Ini dia lagi ngerendahin penciptanya. Loh, kalau lu punya Tuhan, jangan ada kekhawatiran sedikit pun atas hidup lu. Wow. 100%, kalau perlu 1,000,000%, 1,000,000% percaya bahwa kalau lu berusaha, Tuhan pasti kasih. Pasti kasih. Karena Tuhan gak pelit. Jangan ada ragu-ragu sama sekali. Nah, di Islam saya belajar manjada wajada. Ya. Kun fayakun. Kalau yes. Allah sudah berkehendak, gak ada yang bisa batalin. Itu bisa aja udah pertobatan saya. Saya tambahin satu, jangan ngatur Tuhan. Kita siapa mau ngatur pencipta kita, Mas? Kadang melihat orang ya. Kamu ngomong itu masalah iki Joni ngomong apa sih? Jangan ngatur Tuhan apa maksud? Oh ini maksudnya. Yeah. Gak usah khawatir akan hal itu. Kamu menemukan kata-kata jangan mengatur Tuhan dari mana Bang Sidnya? Perjalanan hidup saya itu membuat perjalanan. Faktanya saya gak perlu ngatur hidup saya. Tapi kamu jalani. Iya. Ya, berserah. Bukan pasrah. Iya beda. Pasrah. Berserah dan itu kita ikhtiar. Apa katanya tuh Allah? Apa kata Allah? Kalau pasrah, rebahan aja, tidur aja, nggak usah ngapa-ngapain. Mahal guys yang barusan. Berarti invest sekarang ya? Iya, beli itu rumah terus tanah gitu-gitu terus sama buat expand bisnis. Tapi perempuan nggak berubah ya satu. The one yakin. And only lah. The one ya, and only. Sampai hari ini ya. Oh sampai hari ini. Ya. Gak mbak, orangnya baik sekali. John, aku ngelihat dari perjuanganmu, kamu tidak akan melupakan itu. Aku pasti. Bisa lihat dari pasti. Itu. Pasti. Ini perempuan hebat saya. Ya, karena gak hanya gara-gara dia kamu jadi begini. Kamu serahkan semua penghasilanmu ke istri nggak? Dia tahu, tapi nggak semua. Tahu, tapi dia nggak. Iya, dia tahu saya punya uang berapa. Dia tahu. Dia tahu semua. Dia detail. Tahu. Tapi saya kasih jatah bulanan aja. Iya, tapi dia tahu. Tahu. Oke. Okay, makanya, sangat tahu, sangat tahu. Kalau enggak selamat. Iya. Ya kan kasihan kalau enggak tahu. Iya. Sangat tahu. Sangat tahu. Tahu. Saya punya apa saya tahu. Dia tahu. Saya tiap bulan dapat uang berapa dia tahu. Karena pengalaman pribadi bukan hanya baca buku atau hanya mendengarkan buku, karena sekarang bukan baca buku tapi mendengarkan buku. Dan dia praktekkan dan dia filtering dengan perjalanan dan kemampuan. Ini yang hebat adalah dia memfilter itu dengan kemampuan dia. Dengan pasrahnya kepada yang kuasa. Berserah diri penuh. Kepada yang kuasa. Berserah Allah. Penuh total. Iya total. Ya total ya. Nah, kasar ngomong, Allah mau bikin apapun di hidup saya, udah. Bisa, itu udah. Pokoknya udah, yang penting aku usaha. Ya, satu tips terakhir Mas. Yes. Jadi fatal. Saya punya ilmu tuh fatal. Untuk teman-teman yang lagi mau buka usaha atau kalian lagi ngerjain sesuatu apapun, kamu harus punya ilmu fatal. Okay. Yang pertama, dalam kita mengerjakan segala sesuatu itu harus fokus, Mas. Fokus. Jangan nyabang-nyabang, oh kayaknya peluang itu oke. Udah, kamu fokus yakin itu kamu kerjakan, fokusin aja dulu. Oke. Okay. Yang kedua, punya attitude yang baik, Mas. Kita ketemu orang, kita harus respect dulu sama orang. Ya halo Mas. Gak ada ruginya kok lu bungkukin sedikit badan lu untuk bentuk respect sama orang. Oh dia tuh. Ketemu orang yang lebih tua, ibu-ibu apa apa, kamu buru-buru ambil tangannya untuk kamu cium tangannya, itu kamu udah dapat respect. Mahal.
Oke. Okay. Attitude. Yang ketiga tekun, Mas. Selain fokus, kita harus tekunin. Yes. Gak cuman fokus ini, tapi ditekunin. Apalagi improvement, continuous improvement, perbaikan berkelanjutan terus. Wow. Hari ini klien saya udah puas, udah happy. Bagaimana bikin lebih happy lagi? Wow. Ya, yang keempat adalah antusias. Mas Anang lihat dari tadi awal podcast sampai sekarang, saya nggak pernah duduk santai begini ngobrolnya. Yes. Saya selalu memberikan. Karena orang happy bicara dengan orang yang antusias. Dan eye contact, ya kan, kita ngobrol sama orang benar-benar. Yes. Nah, yang terakhir ini lentur, kita jadi adaptive people. Saya ketemu Mas Anang baru hari ini, tapi saya kayak udah tahunan lama. Kita fleksibel di lingkungan baru, ngobrol, harus update. Bawa diri ya? Harus update. Ini hari ini isu terbaru apa, berita-berita, baca berita, supaya kita jadi adaptive people. Jadi nyambung, gak gagal paham kalau ngobrol Bunda Korla itu siapa dan lain-lain kayak gitu ya. Terus yang kedua dalam hal berdagang, lentur juga dimaknai untung dikit yang penting kuantiti banyak. Makanya High Five itu harganya murah. Saya memberikan value langsung, manfaat langsung ke klien. Bukan saya bakar iklan di TV miliaran apa-apa segala macam, bukan. Jadi orang yang mau pakai jasa perusahaan saya kasih experience yang luar biasa dengan harga murah, tapi dia dapat layanan yang luar biasa. Nanti goalsnya adalah nggak usah disuruh-suruh untuk promosi, itu akan muncul C2C, customer to customer, dia akan cerita. Itu yang saya lakukan fatal. Itu paling jahat, mutu-mutu paling jahat. Paling jitu dan efisien. Ya. Jaga hubungan dengan pelanggan, karena faktanya pelanggan itu adalah bos kita. Kita bayar gaji karyawan itu bukan dari kantong pribadi kita, tapi dari setiap klien yang bertransaksi sama kita, itu dia kasih uang ke perusahaan kita. Jadi prioritas tertinggi itu adalah klien. Jadi itu value saya fatal itu tadi, Mas. Wow, itu pelajaran lagi yang terakhir itu sangat luar biasa. Gak ada bukunya, pastinya. Itu tidak ada bukunya. Tapi apapun yang sudah kita bicarakan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Saya terus terang, John, aku terima kasih akhirnya saya kamu datang. John yang terima kasih, Mas Anang. Tapi apapun yang terjadi, saya baru tahu seorang John sangat luar biasa, mumpuni banget dengan apa yang dia kerjakan, dan mumpuni juga dengan pengalaman hidupnya yang tercatat dengan baik di dirinya yang bisa di-share kemana saja. Berarti John ini orangnya nggak pelit ilmu. Dari tadi itu adalah daging semua yang disampaikan di John, dan itu sangat luar biasa, makanya amalnya banyak dia. Pasti doanya banyak buat dia. Jadi sekali lagi John, terima kasih udah ke Ngobrol Asik. Mudah-mudahan ini luar biasa ini. Aku, Ngobrol Asik aku ini. Masih gak nyangka loh, di depanku Mas Anang yang masih sumpah. Enggak John, sumpah Mas. Aku yang akhirnya apa ya, banyak mendapatkan sentilan yang juga meng-encourage aku untuk memperbaiki diri, karena aku selalu ingin memperbaiki diri dalam perjalanan hidupku yang 53 tahun sementara kamu 33 tahun. Iya, 37 hari ini. 37 hari ini, aku umur 37, ya lumayan, tapi John jauh lebih bagus. Tapi memang pengalaman berbeda, cara berbeda, dan cara yang dikerjakan pun berbeda. Tetapi apapun, ikhlas, ikhtiar. Berserah diri. Tawakal penuh. Ya. Yes, jadi mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian yang pastinya, dan berguna buat saya juga.